Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan menunjukkan cara kerja Teristor BT151. Kita lihat dahulu datasheetnya. BT151 ini merupakan Teristor. Serinya ada 500R, 650R. Ini menunjukkan tegangan maksimumnya. Simbolnya seperti ini. Anoda katoda gate. Dan ini bentuk sebenarnya pin 123, katoda pin 1, anoda pin 2, gate pin 3, dan body juga merupakan anoda. Lalu aplikasi sebagai kontrol motor, industri, penerangan, heating dan switching. Oke, rangkaiannya yang saya buat percobaan seperti ini. Menggunakan tegangan 12 volt. R1-nya 330 ohm dan switch 2 ke gate teristor. Switch 2 ini untuk men-trigger teristor agar on dan HPL 12 volt menyala. Dan untuk mematikan dengan cara menekan switch 1, mudah bukan? Agar tidak bingung, kita praktek saja. Saya pasang positif 12 voltnya dan ini negatifnya. Perhatikan, akan saya nyalakan dengan cara menekan switch ke gate sebentar. Ya, sudah on. Ini akan on terus. Dan penekanan switch gate sudah tidak pengaruh. Untuk mematikan HPL-nya ada dua cara. Pertama dengan menekan switch 1. Cara pertama saya tekan saja switch 1, sudah off. Lihat efeknya bila switch 1 kita tekan hanya berkedip. Saya onkan lagi. Saya coba matikan lagi. Off. Nyalakan lagi. Kemudian mematikan cara kedua yaitu dengan melepas suplainya. Oke, saya coba lepas, off, kemudian saya pasang lagi, dan saya nyalakan, nyala, saya matikan lagi, saya nyalakan lagi, mantap. Oke, mudah-mudahan dengan praktek cara ini, kalian lebih dapat memahami apa itu teristor, dan ada ide untuk digunakan sebagai apa. Kemudian saya tunjukkan cara penyolderannya. Pertama kalian tekuk kaki katoda pin 1 seperti ini. Lalu beri saklar pada pin 1 dan pin 2. Kemudian disaklar lagi pada pin 3. Lalu resistor 330 ohm kalian solder ke pin 2. Ini sebagai titik positif input. Dan ujung resistor satunya ke saklar gate. Lalu pada pin 1 solder katoda atau positif HPL. Selesai, mudah bukan? Oke, sekian praktek saya kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.